Maka di dalam ikat berkata, maka jos kamu anak pada kesira marajo baka cekawati rama-rama dan titi baik baka basawe. Sudah menikah kawidoh dengan laju kok tuan petri maya mora anak ratu puyo perangi. Tapi kamu laju kok pikir tak kena kamu tak sapa. Gaso tak sedak gaso tak puas hati tak pergi bersih satu amanah lagu kepada ke pengasuh sang iwayo sama. Abe sa'i ku Abe woyo Ada adik bagah ni Abe sama Aduh Hari ni lah juga pengasuh nak kekuanan lah juga nasib kita Bapak ku Ambo tidak niat nak menikah kahwin dengan tuan menteri Mayu Mohra Anu Ratu Puyo Perangi Waduh Ambo nikah doh dengan dia Suwoyo sa'i sama Tuiku nikun dengan tuan terimanya murah tu kerana dia tino tuiku jatah ya. Tak ingin kata tak boleh nyakit ni. Kecil tak pedah lah kau. Kau ingin dengan orang penuh lombu. Hari ni lah juga pengasuh. Amo nak pesai kamu. Pesai apa? Amo suruh tak sedak rasa hari ni. Aku nak demi. Tak ingin apa tu nak ulang gitu eh. Amo nak pesai lah juga kalau mari orang di dalam negara Kuala Dua. Tak kira lah mari mah gajah siknya maketai satu kepada orang dikelah kepada anak amalat juno. Tak kira lah juga wala mari anak meko putih. Tak kira lah mari pok dogo mari lah juga isteri amal tuan menteri si Dewi. Waduh. Kalau dia mari sini cari amal tuan menteri si Dewi sa'in waya sama. Ku. Jangan goyak kata mau menikah kahwin dengan tuan menteri maya mahura anak ratu puyuh perangi. Kalau gitu goyak pengasuh ini dengan dalam ikat berkata. Ada bunuh, ama bunuh tak baca, mau baca. Ni berat lagu ni. Tak ada berat lah kita kali kagum ni. Aku tak boleh main korang lain. Benda ni aku boleh main atas hamak. Nata kera ni mulut baru. Nah, mamak cik mari dia kata tu aku ni. Kau dengan tuan teri. Mayu mohga boleh nyakit laki ni. Aku bukan bodoh. Tak lah aku dulu beringat. Kini kena bunuh musyarakat tak apa awak nyemuk yang bunuh jadi kalau mati musyarakat utuh mak. Utuh ke dia? Oh nasi aku beri tiga buku mati seorang beli namos buku. Kodoh. Hari ni lah cukup diri pengasuh. Amo pesedah pada diri kamu hari ni. Kalau mari maka jangan mereka putih kau ke tua podogok atau laksmana atau tuan menteri si Dewi. Jangan goyak kamu katalah juga kan amam nikah kahwin dengan tuan petri maya mora anak ratu puyo perangi. Tak apa ku tangguh beres ku. Beringatlah pengasuh. Kamu nak masuk di dalam istana. Adik saya. Hari ni bayo amu tak sedak ni. Tak ada aku mana ni. Amu dah rasa sepuluh tak molek berlaku. Haa saya dah berlaku. Kita terah sekali kita testing. Teh lagu mana ni? Ambo takut dekat tempat baru lah walau ambo ni jadi si Dewi. Habis yo jadi woyoh lah ambo tanya lah. Walau tanya si ambo nak tahu yo royak kodok benda ni. Kena cekak lah. Berlaku si Diwalo. Gua dia? Dah telah berlaku si Diwalo lah. Gua dia si Diwalo lah. Hei, si Diwalo ke apa? Si Diwaro lah tu. Nak kata si Diwaro be si Diwalo. Nak kecek sangat. Mau jadi bernama? Tuan Teri si Dewi. Kau nak mampus si Dewi. Buat lolok. Kau ke dia. Nyata lah juga pengasuh abang ku si nawak ya. Angin lah tapi buat aku nak nyawak suruh malu. Okey tegak eh. Jawab ya. Pengasuh abang ku si nawak ya. Ya kita ok lagi tegak. Lagu mana macam tu teri si Dewi. Si Dewi lah ni pula pelak weh. Busuk bangah bang. Apa ke berlaku? Bengok eh. Pengasuh abang aku si nawa ya. Lagu mana macam si Dewi? Ya aku nak awak lagu mana macam? Mana suami ama mahraja sama wa ya. Suami macam sama. Benarlah juga pengasuh wa ya.
Ada aku. Ada di mana pengasuh ayo? Ada di Mohon Muda. Haa? Boleh nyakin ni. Bapa boleh kata gitu ya? Aku kena lo gitu. Weh kata tak tahulah. Masa apa kata di Mohon Muda? Kata tak tahu? Tak tahu kan nama dia di Mohon Muda semati. Agak lah. Nampak jalan lah. Aku jadi tak kena nak kata gitu sekelip aku tak reti. Aku tak boleh guna gitu. Patut pun dia pula mau tak sedap pun kita kena cekak ni. Takut mari mocik berat kita ni. Kena ingat ni. Bukan benda ni bukan main-main. Benda ni kem hati. Boleh wajahnya saya. Kita pakai testing belakang pun kita ni. Aku dia tu dah salih. Teraku pula. Memang jadi ke apa? Aku jadi aku lah. Biar ambo jadi mocik si Dewi lah. Jadi tangguh dengan watak ambo. Anginnya tegur ni. Ambo jadi penamu ni. Ambo Tuan Tri si Dewi. Aku pelik itu si Dewi lah ni lah. Uduh lah. Orang-orang beraku. Woyah pun tangguh. Aku? Memang ambo jadi ambo walau-walau tanya lah. Mana suami ambo seramu. Sebab ambo ni si Dewi nak tahulah juga. Ambo ni ngandung kan. Dia mau ngandung. Haa. Minah juga hari ni. Ambo lah juga hari dikelar kepada. Saya muterik sikit suara tu. Makcik dah aku tu. Ambo pedis terengkak nak Yawi. Terik sikit tak kena. Nanti saya mau biarlah kita nak berlaku ke ni. Kita walau-walau sebab kita nak testing. Baiklah juga hari dikelar kepada ke pengasuh hari ni. Biar kena ok lah. Duk kacau dulu. Koyak-koyak dok. Mula-mula lah. Ambo lah juga Tuan Puteri Sri Dewi, isteri lah juga Sultan Maharaja Serama. Hari ni ambo nak tanya lah juga pengasuh Abang Sama. Abang Sama. Alright. Hari ni lah juga Abang Sama. Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama. Alright. Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama. Abang Sama. Ambo nak tanya lah juga dia Abang Sama. Abang Sama. Sasai. Dia main sama-sama aku mana tu boleh tu lah. Kamu tak ingat abis ya. Maka Tuan Puteri Sri Dewi isteri lah juga mengajar kamu anak kepada kesir amar raja. Bako cekawati ramah-ramah dan titi baik bako bersama. Tuan Puteri Sri Dewi asap silah tak kalau mula anak lah juga marusi kerapi duduk di dalam waktu yuk di rumah bergala kugeso 40. Tinggal negeri Kuala Dua berdak muda tanah purbanya sari. Mengandulah juga di dalam ikat berkata ni boleh ni tapak nari. Berjalan nak cari suami ke maka jauh sama tiba menujulah juga dalam negara tak silap dan negeri ratu puyuh perangi. Berjalan ke pulak Tuan Menteri Sri Dewi lagi pulanya. Manusia siapa lah juga di abe ni. Alah weh, kita akan panggil tawel. Kita akan panggil terhudu-hudu pun kita tuk menel juga ni. Tama pula kita tuk dekasar weh. Nama apa diri? Tawel. Tawel. Alah weh, budak ni mari duano lah ni. Abel tahu eh? Sudah kerja lah, kita tak ada tanah nak jual. Kita tak rajin dengar lagi ke panggil Abel. Kita banyak kaya kau panggil poci, poni, panguh. Nagilah ke mana? Amal nak pergilah juga di dalam negeri. Negeri banyak. Negeri pergi belakang weh. Nagilah ke mana weh? Kayak banget weh, nagilah ke mana weh? Kita kalau boleh hantar, kita hantar. Amal nak pergi jumpa lah juga. Seketeh lah juga negeri sini. Oh lah weh, seketeh negeri sini. Nama ke dia, nak jumpa siapa dia. Dia seketeh tu banyak orang, okay. Anak dia pun ada. Dia juga satu kepada keputerul raja pun ada. Nak jumpa orang mana weh. Amor nak jumpa lah juga. Okay, nama mak raja sekamu ada kau tidak sini. Oh tak ada weh, nak kerja pergi. Terima kasih dah kita boleh kat bangan dia lagi halimu. Ayahnya kira ngak ni. Tanya pesa cidik cipu salah ni.
nyala juga aku nak ditanya lagi. Lagi pula aku nanti mau menuju dan lagi Ratu Puyo Peranggi. Kak Awe, kalau pasal kita uti, okay bengong, okay tak boleh tengok okay. Nang siapa panggil Kak Awe kita? Dia ni, mana jauh ya wak, he? Sobalah juga. Mago panggil Kak Awe. Mochi, Mochi pada bapak, Mochi. Kita tengok okay, pasal tak uti, pasal bengong. Nang siapa kita panggil Mochi? Sia-sia, kita botol baju banyak pasalnya. Mago panggil Kak Awe, panggil Mochi. Biarlah aku nak panggil kakak sekali tak lagi kira lah juga angin, okey? Bekak, eh. Kami sungguh nak kak gaduh, sungguh. Walaulah, dia nak ke mana lah ni, ha? Kenapa lo kak sangat? Kamu tahu dah lagu dia. Sahabatlah kita, okey, makhluk kena jadi tak banyak pesis, sungguh lah ni. Biarlah sana ke dia. Kak, eh. Kenapa dia adik, eh? Amo nak tanya sikit. Boleh tanya lah. Banyak pun boleh. Tanya ke apa? Kak nama apa? Kita panggil Romeo Juliet. Weh, dia ni malu kok gue nak biarlah sana dia. Kak, Juliet. Oh, Juliet. Ha? Kak Juliet, eh. Bagaimana dia adik? Amo nak masuk jumpa sekitar boleh kau? Kalau ni, sute baru, sute kaya, comelotin lah, tuah lipa. Tapi nama kita tahu nama gapo. Tapi nama kita tahu, okey kita tahu. Okey, comelah putih kuning, pernah kena Cina, itai manis, pernah ke Jawa. Tinggi tak kena, besar tak kemu, itai tak putih. Okey tu, okey tu lah natu, raja tu laki, tuan peterimanya mohoran lo ni. Boleh kau amat nak jumpa dengan dia? Boleh pun kena tanya lah orang jago pintu, orang standard kelas-kelas juga ada tiga orang duduk cakur ni. Mak mana orang jago pintu dia? Kalau nama tak tetap dua tiga orang. Hari tu nama lagu tu, hari ni nama lagu tu. Nama kau ni pula. Kesok nama lahir orang tiga orang. Masa kita kok berizok. Masa kita pala macam kajuh. Masa kita boleh kuru. Oh gitu boleh kak. Mak nak jumpa dengan dia kak. Boleh lah adik. Tak silap amo siapa doh di dalam negeri Ratu Puyo Peranggi. Amo nampak jauh di mata supaya ia sepasang sama-sama. Ya lodoh, tak silap mata amo. Amo lagi tanya dia.